Sebanyak 100 orang atlet Anggar Pelajar mengikuti kejuaraan Anggar Antar Pelajar se-Sumatera yang digagas oleh pengurus Provinsi IKASI Sumsel. Ajang kejuaraan Anggar Antar Pelajar se-Sumatera ini mempertandingkan 3 kategori tingkatan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas dengan 20 nomor pertandingan perorangan dan bergu putra dan putri. Pemprov IKASI Sumsel sendiri mengakui saat ini kejuaraan Anggar lebih sering digelar di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, Pemprov IKASI Sumsel berinisiatif menggelar kejuaraan Anggar tingkat nasional yang pertama kalinya di Pulau Sumatera ini. Sumsel sendiri dinilai banyak memiliki atlet Anggar yang potensial. Selain diikuti oleh atlet Anggar Pelajar dari Pulau Sumatera, kejuaraan ini juga diikuti oleh atlet Anggar Pelajar dari Pulau Jawa, yakni dari Kabupaten Bogor dan SKU Surakarta. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.